أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Kita tahu bahwa putra dan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 7 orang, 3 laki-laki dan 4 wanita. Dan kita tahu bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya 11 istri. Tetapi yang memberikan keturunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya dari 2 wanita mulia. Pertama Khadijah bintu Khuwailid dan yang kedua Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anhunna. Dan yang kedua Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anhunna. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari Khadijah bintu Khuwailid lahir 4 putri dan 2 putra. Adapun dari Maria Al-Qibtiyah lahir 1 orang putra. Kita urut dari putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah di usia yang cukup muda, yakni 25 tahun, dan Khadijah ketika itu berusia 40 tahun. Maka sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang putra yang sangat dicintai Rasul, namanya Al-Qasim. Sebab itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunyah dengan anak pertamanya dengan sebutan Abul Qasim. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan, "Man shoma al-yawma allazi yasukku fihi an-nas faqad asha Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada bapaknya Qasim. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan takdir yang sudah ditetapkan, rupanya Qasim meninggal di usia 2 tahun. Dan itu kesedihan yang luar biasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan meninggalnya putra pertama Qasim ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman, setelah Qasim meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahi berturut-turut 4 anak perempuan, dimulai dengan lahirnya Zainab, kemudian diikuti dengan Ruqayyah, kemudian diikuti dengan Ummu Kulsum, kemudian diikuti oleh Fatimah. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dianugerahi anak laki-laki, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan lakop dengan sebutan At-Thayyib atau At-Thahir. Karena lahir setelah diutusnya menjadi Nabi dan Rasul, Abdullah disebut dengan anak yang baik dan anak yang suci. Akan tetapi ikhwatal iman, takdir kembali menentukan bahwa Abdullah putra Nabi SAW harus meninggal dunia di usia yang belum sempurna disusui oleh ibundanya 2 tahun. Dan ini yang menjadikan Khadijah menangis. Ketika Abdullah meninggal dunia, Nabi SAW masuk ke rumah Khadijah. Khadijah ketika itu sedang menangisi putranya Abdullah yang sudah meninggal. Maka Nabi SAW kemudian menenangkan Khadijah dan mengatakan, "Ya Khadijah, tenang saja. Sesungguhnya Abdullah kelak akan ada yang menyusui di surga Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi SAW menenangkan Khadijah. Ketika Khadijah meminta agar dia mendengarkan suara putranya Abdullah kelak di surga, maka Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, "Bal shadaqallahu wa rasuluh." Bahkan telah benar firman Allah dan juga sabda Rasulnya. Ada yang mengatakan ketika meninggal Abdullah, karena meninggalnya Abdullah itu beberapa tahun sebelum hijrah, ada seseorang yang paling buruk di antara kaum, namanya Al-As ibn Wa'il. Tiba-tiba kemudian Al-As ibn Wa'il mengejek Rasul dan mengatakan, "Butiro Muhammad, butiro Muhammad. Muhammad sudah habis. Muhammad tidak mungkin dikenang kembali." Karena adat istiadat jahiliyah bahwa manusia akan dikenang itu kalau memiliki keturunan anak laki-laki. Ketika anak laki-lakinya meninggal, maka habislah orang itu. Maka Rasul sedih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasul bahwa dia akan mendapatkan nikmat yang banyak. Bahwa orang yang mencelanya, merekalah yang akan terputus. Dan engkau akan senantiasa dikenang baik di dunia ataupun di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar innasya ni'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar kenikmatan yang begitu banyak di dunia dan di akhirat. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan juga berkurbanlah.
Sesungguhnya orang-orang yang mencelamu, yang mengatakan engkau terputus, mereka lah yang akan terputus dan tidak pernah akan dikenang selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah seorang budak dari Mesir namanya Maria Al-Qibtiyah, budak dari seorang raja Mesir, Mukaukus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggauli Maria Al-Qibtiyah dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi putra terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia lahir di akhir-akhir kehidupan Rasul, namanya adalah Ibrahim. Karena teringat dengan kakeknya Ibrahim yang pernah mendapatkan hadiah seorang budak Hajar dari seorang raja Mesir, maka dia pun ketika melihat Maria kemudian memiliki putra dari keturunannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memberi nama putra terakhir beliau dengan nama Ibrahim. Akan tetapi ikhwatal iman, kembali takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihindarkan. Ibrahim harus meninggal dunia, pupus usia, menyisakan kesedihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar, kemudian melihat Ibrahim sudah meregang nyawa, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menggendong Ibrahim, kemudian menciumnya. Rasul pun sedih, bahkan Rasul menangis. Sampai akhirnya kemudian Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu bertanya soal tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Ya Abdurrahman, mata ini bisa mencucurkan air mata, hati ini bisa bersedih, tapi kami tidak mungkin mengucapkan kecuali yang Allah ridhoi. Dan perpisahan kami dengan Ibrahim ya Abdurrahman sungguh sangat menyesakkan dada. Dari sini, ketika meninggalnya Ibrahim, terjadi sebuah keanehan di alam semesta. Saat kematian Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi gerhana matahari total yang membuat takut orang-orang jahiliyah kala itu. Dan mereka menyangka bahwa gerhana itu karena kematian Ibrahim. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kematian Ibrahim bukan disebabkan gerhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkhutbah dan menjelaskan bahwa matahari dan bulan itu hanya sebagai tanda-tanda kuasa Allah. Ketika terjadi gerhana hanya untuk menakut-nakuti hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk sholat, memperbanyak istighfar, bersedekah dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sebab-sebab wafatnya putri-putri Nabi. Kemudian usia saat wafatnya ini pun menyisakan kesedihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dari 4 putrinya, 3 putrinya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dari sini ujian baru bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah semua putranya meninggal dunia, giliran putri-putri beliau, 3 di antaranya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Kecuali Fatimah. Bagaimana kisahnya? Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah Zainab. Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, putri daripada Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Zainab pun kemudian menikah dengan seorang laki-laki namanya Abul As ibn Rabi', dan keluarganya menjadikan percontohan kecintaan dalam keluarga muslim sepanjang masa, antara kecintaan Zainab kepada Abul As ibn Rabi' yang tidak lekang dimakan zaman, sampai keduanya pupus usia dan tentu akan berjumpa di surga. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Zainab adalah anak putri terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terjadi perang Badar, Zainab masih tetap di Mekah bersama suaminya. Subhanallah, dan suaminya masih kafir. Dan suaminya ikut dalam tentara Abu Jahal, akhirnya tertawan. Ketika tertawan, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika itu bersikap terhadap tawanan-tawanan Badar. Di antara seluruh sikap sahabat, Rasul mengambil sikap Abu Bakar agar tawanan itu ditebus. Zainab tidak punya harta untuk menebus kecuali hanya kalung yang pernah dihadiahkan Khadijah saat menikahnya dengan Abul As ibn Rabi'. Ketika gelang ataupun kalung hadiah daripada Khadijah sampai di kota Madinah untuk membebaskan suaminya, maka Rasul melihat gelang dan kalung yang pernah dihadiahi Khadijah kepada putrinya Zainab saat menikah dengan Abul As ibn Rabi'.
Rasul ketika melihat itu, Rasul pun menangis. Rasul menangis teringat dengan istri tercintanya Khadijah. Rasul teringat dengan putri tercintanya Zainab. Sehingga dia meminta kepada para sahabat untuk dikembalikan kalung ini dan dibebaskan suami Zainab. Akhirnya sahabat pun setuju. Maka perhiasan itu dikembalikan kepada Zainab. Dan suaminya dibebaskan dengan syarat Zainab disuruh untuk kembali ke Madinah. Karena sudah turun ayat tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Tetapi sayang saat Zainab diberangkatkan dari Mekah ke kota Madinah, Zainab saat itu sedang hamil, mengandung. Tetapi kemudian karena ketakutan dihadang tentara orang-orang Quraisy, maka Zainab pun keguguran. Sebab keguguran dan kelelahan perjalanan dari Mekah ke Madinah inilah Zainab selalu sakit-sakitan. Dan dari Zainab ini juga lahir putra beliau, cucu Nabi SAW yang dikenal dengan nama Umamah. Yang Nabi sangat sayang, apabila beliau sholat selalu menggendong Umamah radhiyallahu anha. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah beberapa tahun, kemudian Zainab pun berada di kota Madinah. Zainab pun kemudian sakit parah. Kemudian di usia yang belum sampai 30 tahun, Zainab pupus usia. Setahun setelahnya disusul oleh suaminya Abul As ibn Rabi. Adapun putri Nabi SAW yang kedua adalah Ruqayyah. Ruqayyah lahir saat Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan sempat besar dan menikah dengan putra Abu Lahab. Ruqayyah pun menikah dengan salah satu putra Abu Lahab namanya Utbah bin Abi Lahab. Tetapi ketika kemudian Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian Utbah baru pulang dari safar ke Syam. Dan dari hikmah Allah Azza wa Jal, keduanya belum bercampur suami istri. Artinya Ruqayyah masih suci. Walaupun sudah terakad nikah dengan Utbah bin Abi Lahab, maka ketika turun ayat kepada bapaknya yang merupakan permusuhan abadi dengan Rasul, Tabbat yada Abi Lahabi watab. Turun ayat laknat kepada Abi Lahab dan istrinya Ummu Jamil Arwah bintu Harbin. Maka Abi Lahab menyuruh agar Utbah menceraikan Ruqayyah dan mengembalikan kepada mertuanya, kepada bapaknya Ruqayyah, Rasul kita Muhammad SAW. Maka selang kemudian masa iddahnya berlalu, datang seorang sahabat yang mulia. Sahabat yang paling dicintai orang-orang Quraisy, yang orang-orang Quraisy selalu mewanti-wanti anak-anak mereka. Ahabbakar Rahman kahubbi Quraisyin li Utsman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai dirimu sebagaimana orang-orang Quraisy mencintai Utsman. Dialah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Datang kepada Rasul meminang Ruqayyah. Menikahlah akhirnya Utsman dengan Ruqayyah dan orang-orang Arab memuji pernikahan keduanya. Ahsanu zaujaini finnas. Dikatakan bahwa Ruqayyah dengan Utsman adalah sebaik-baik suami istri di tengah-tengah manusia. Ruqayyah wa zaujuha Utsman. Ikhwatal iman, dan dua orang ini, dua orang mulia, Utsman dan Ruqayyah adalah keluarga yang pertama kali hijrah dalam Islam ke Habasyah. Kemudian juga ikut hijrah ke kota Madinah setelah pulang ke Mekah, balik ke Madinah. Tapi sayang setelah perang Badr, maka Ruqayyah pun harus pupus usia di usia yang masih muda. Ada yang mengatakan usianya baru 28 tahun. Belum sampai 30 tahun dia meninggal dunia. Maka Utsman pun sedih karena orang yang dicintainya meninggal dunia. Dan dia sudah tidak jadi besan Nabi SAW. Kemudian putri Nabi SAW yang ketiga, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga beliau dilahirkan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan Ummu Kulsum salah satu yang dipinang oleh putra Abi Lahab namanya Utaibah ibn Abi Lahab. Tapi Ummu Kulsum nasibnya sama dengan Ruqayyah. Ketika ayahnya Abi Lahab bermusuhan dengan Rasul karena dakwah, maka Abi Lahab meminta Utaibah untuk menceraikan Ummu Kulsum. Maka diceraikanlah Ummu Kulsum. Dan ketika Ruqayyah meninggal dunia, maka Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar Ummu Kulsum menikah dengan Utsman ibn Affan. Makanya dikatakan oleh Ummu Ayyas, "Ma zawwajat Utsman Ummu Kulsum illa bi wahyin minas sama." Tidaklah menikah Ummu Kulsum dengan Utsman kecuali karena wahyu dari langit. Tetapi sekali lagi bahwa takdir Allah harus menerpa Rasul. Ummu Kulsum pun harus meninggal dunia saat Rasul masih hidup. Bahkan saat Ummu Kulsum meninggal dunia, dijelaskan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Nabi SAW masuk saat kami memandikan Ummu Kulsum. Kemudian Rasul mengatakan, "Ighsilnaha salasan au khamsan au akhsar." Mandikan dengan 3 cidukan. 5 cidukan atau lebih. Jika diperlukan maka menggunakan air dan pohon dan daun bidara. Dan dalam basuhan yang terakhir gunakanlah dengan kapur atau sesuatu dari kapur.
Maka Nabi SAW pun yang menguburkan Ummu Kulsum seraya membaca ayat, Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sambil membaca ayat, Rasul memasukkan jasad Ummu Kulsum dikebumikan, dikuburkan. Darinya kami ciptakan kalian, kepadanya kami kembalikan kalian, dan darinya pula kami akan keluarkan kalian. Dari sini ikhwatal iman, semua putra Rasul dan tiga putri Rasul meninggal di saat Rasul masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah adalah salah satu putri Nabi SAW yang tetap hidup sampai Rasul wafat. Bahkan saat wafatnya Nabi, Fatimah dibisikkan oleh Rasul. Tiba-tiba kemudian Fatimah menangis. Kemudian dibisikkan kedua kalinya, tiba-tiba Fatimah tersenyum. Sampai Aisyah radhiyallahu anha yang usianya lebih muda dibandingkan Fatimah, bertanya setelah wafatnya Rasulullah, apa arti tangisan dan senyuman Fatimah saat bisikkan Nabi SAW? Maka Fatimah mengatakan, adapun aku menangis, Rasul membisikkan bahwa dirinya, orang yang pertama kali menyusul Rasul, meninggal dunia dari keluarganya. Adapun saat aku tersenyum, kata Fatimah, karena Rasul membisikkan bahwa aku akan menjadi pemimpin para wanita di surga. Setelah 6 bulan, dan Fatimah juga sudah menikah dengan Ali radhiyallahu an, maka Fatimah pun kemudian meninggal dunia. Ada yang mengatakan usianya saat itu 29 tahun. Artinya, semua putra-putri Nabi SAW meninggal di bawah usia 30 tahun semuanya. Tidak sampai 30 tahun ke atas, masih muda-muda. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hikmahnya? Kenapa putra-putra Nabi SAW harus meninggal? Tiga putra Nabi SAW harus meninggal. Dimulai daripada anak pertama Qasim, kemudian anak kedua Abdullah, kemudian anak putra Nabi yang ketiga Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Kata para ulama, hikmah kenapa Nabi SAW tidak boleh punya anak laki-laki yang hidup, yang pertama, karena kebiasaan seorang Nabi kalau punya anak, pasti anaknya akan meneruskan kenabiannya. Ibrahim punya anak Ismail jadi Nabi, kemudian punya anak Ishak jadi Nabi, Ishak punya anak Yakub jadi Nabi, Yakub punya anak Yusuf jadi Nabi, Zakaria punya anak Yahya jadi Nabi, Nabi Daud punya anak Sulaiman jadi Nabi. Begitulah kebiasaan para Nabi. Kalau seandainya putra-putra Nabi SAW hidup, maka apa gunanya kalimat Khatamul Anbiya, penutup para Nabi? Dan sabda Nabi SAW, La Nabiya Ba'di, tidak ada Nabi sepeninggalku. Jadi, hikmah yang pertama, bahwa meninggalnya putra-putra Nabi, karena kebiasaan warisan para Nabi diwariskan putra-putranya. Dengan meninggalnya putra-putra Rasul, berarti tidak ada Nabi, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, ikhwatal iman, supaya tidak ada hulu. Sebab kalau seandainya putra-putra Nabi SAW hidup, walaupun mereka tidak jadi Nabi, boleh jadi akan banyak orang yang mengkultuskan. Jangankan lagi putra-putri Nabi, kita lihat cucu Nabi saja, Husain ibn Ali. Bagaimana orang-orang Syiah terlalu mengkultuskan sampai sebagian mereka menuhankan. Maka supaya tidak ada hulu, tidak ada ekstrim dalam memuja dan memuji dalam Islam, sebagaimana orang-orang Nasrani tersesat karena terlampau memuji Isa. Juga orang-orang Yahudi tersesat karena terlampau memuji Uzair. Maka dengan meninggalnya putra-putra Rasul, maka Islam menutup pintu al-hulu fiddin. Kemudian ikhwatal iman, hikmah yang ketiga, bahwa Nabi SAW adalah warisan semua manusia, bukan warisan putra-putranya. Nabi itu warisan kita semuanya. Makanya Rasul mengatakan, kami para Nabi tidak pernah mewariskan, yang kami wariskan semua sedekah bagi umatnya. Jadi Nabi itu warisan kita semuanya. Dan Nabi hanya mewariskan kepada para ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para Nabi. Kemudian yang keempat, ikhwatal iman, hikmahnya. Karena dengan tidak hidupnya putra-putra Nabi SAW, maka terjadi kekhilafahan. Kekhilafahan di luar daripada jalur kenabian. Abu Bakar dari Bani Taim, Umar dari Bani Adi, Utsman dari Bani Umayyah, Ali dari Bani Hashim. Sehingga terjadilah syura, dan itu menjadi hikmah luar biasa bahwa Islam digenggam oleh orang-orang sekitar Nabi SAW. Dan tidaklah Rasul meninggal kecuali sudah tersiapkan. Dalam Islam semua ada. Dari seluruh aspek sahabat-sahabat Rasul SAW, apa yang dihajatkan manusia ada. Dan itulah ilmu parenting yang luar biasa dari Nabi SAW. Mampu mengkader setelah wafatnya, yang dihajatkan dalam Islam ada semuanya. Dan yang terakhir hikmahnya, bahwa dengan meninggalnya putra-putra Rasul, di sini ada ujian berat bagi Nabi.
Karena Rasul yang mengatakan inna asaddal bala indallahil anbiya, yang paling besar ujian hanya para nabi, kemudian sumal amsal fal amsal, kemudian orang setelahnya. Artinya bahwa Anda yang tidak memiliki keturunan, nabi punya keturunan tapi meninggal, sama juga tidak punya keturunan. Atau Anda yang kemudian ditinggal meninggal oleh putra-putri, baik ketika bayi atau ketika besar, maka itu pernah dialami oleh orang terbaik, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadi sebuah teladan bagaimana cara menghadapi musibah apabila berkenan dengan meninggalnya putra dan putri kita. Karena bagaimanapun ikhwatal iman, musibah terbesar dalam keluarga adalah ketika meninggal buah hati kita. Orang tua meninggal musibah, pasangan meninggal musibah, tapi anak meninggal jauh lebih besar musibahnya dibandingkan meninggal orang tua ataupun pasangan. Makanya diperlukan sabar. Ada hikmah kesabaran yang dicontoh oleh umat Islam. Inilah di antara hikmah putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan tidak ada satupun yang hidup. Karena memang tidak ada jalur kenabian itu dari perempuan. Karena kita tahu turunan Rasul hanya dari Fatimah. Dari Fatimah lahir Hasan dan Husain, dan keduanya akan menjadi pemimpin para pemuda di surga. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan ada hikmah di balik kisah wafatnya putra-putra Rasul dan putri-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.